Keluarga Siti Aisyah di Serang, Banten telah mengetahui bebasnya Siti Aisyah dari dakwaan pembunuhan Kim Jong Nam di Malaysia. Keluarga sedang menyiapkan kepulangan Siti Aisyah dengan menggelar syukuran. Tidak tampak aktivitas di rumah orang tua Siti Aisyah di Pabuaran, Serang, Banten. Kedua orang tua Siti Aisyah, Asriya dan Bena, telah menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menjemput Siti Aisyah yang telah pulang dari Malaysia. Bebasnya Siti Aisyah dari dakwaan pembunuhan Kim Jong Nam telah diketahui pihak keluarga dan para tetangga di kampung halaman Siti Aisyah. Keluarga Siti Aisyah sudah mempersiapkan ayam bakar yang merupakan salah satu makanan kesukaan Siti Aisyah. Keluarga rencananya juga menggelar selamatan sebagai ungkapan rasa syukur atas bebasnya Siti Aisyah dari ancaman hukuman mati. Keluarga mengucapkan terima kasih ke sejumlah pihak yang membantu selama persidangan hingga bebasnya Siti Aisyah. Pulangin ke sini, selamat, butuh. Tadinya juga bagus, ya harus bagus lagi aja gitu. Nggak bersalah ponakan. Iya. Ini lagi nyiapin untuk ini, Bu, kalau benar. Iya. Sambil selamatan ibunya gitu. Anak ambil mobil sambil datang ini. Makanya.